Pasukan timnas Indonesia telah kembali di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Mereka telah mengikuti training center yang digelar di Madya Stadium pada Jumat 14 Februari 2020 kemarin, seperti yang dikutip dari tribunnews.com 15 Februari 2020. Mengawali bergabungnya para pemain timnas Indonesia, mengawali pula apparel asli tanah air, Wills menemani pasukan Garuda berlatih setelah mereka dipastikan menjadi sponsor utama jersey timnas Indonesia. PSSI secara resmi memperkenalkan Wills sebagai official apparel timnas Indonesia mulai tahun 2020 ini, tulis PSSI di Instagram resmi mereka. Terima kasih Tuhan, puji syukur atas doa anak bangsa yang akhirnya terjawab. Terima kasih kepada semua masyarakat sepak bola Indonesia atas kepercayaan ini. Kami akan lakukan yang terbaik demi pengabdian kepada Ibu Pertiwi, tulis Mills di Instagram resmi mereka. Setelah melihat desain jersey di atas guys, bagaimana komentar kalian? Apakah kalian bangga timnas Indonesia mengenakan baju perang asli tanah air?